Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Aku tadi sini udah bikin adonan, lupa. Ini melon ya, aku potong-potong ya, separuh dari melon tuh campur dengan tepung ketan, madu dan keju parut ya, teman-teman. Jadi sekarang mau aku goreng ya untuk cemilan di musim dingin. Ini tangan aku udah cuci bersih ya, jadi aku mau aku bentuk pakai tangan aja. Kira-kira ya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini keju, tepung ketan dan melon ya. Karena musim dingin, saya tidak berani konsumsi barang-barang yang... Maaf ya, ini aku pakai tangan karena untuk aku sendiri ya. Kalau untuk orang lain, aku pakai sarung tangan ya. Terus aku guling-guling di sini di tepung roti ya. Guling-guling sini. Tepung roti. Kita taburi tepung roti. Takarannya kalau apa tepung ketannya ikut melon ya. Kalau dibentuk nih udah kali seperti ini ya, kita tinggal goreng aja. Kalau nggak punya madu ya boleh dengan gula ya, gula pasir ya. Langsung aku goreng ya. Langsung aku letak di wajan, udah ada minyaknya lah. Mungkin belum belum terlalu panas tapi ya nggak apa-apa lah. Ini aku terus bentuk-bentuk ya teman-teman. Ya seperti ini sudah kalis. Nah, melonnya potong kotak-kotak kecil separoh. Karena kalau musim dingin ini nggak boleh terlalu konsumsi yang dingin-dingin, saya ya nggak berani lah. Daripada mudarat kan, lebih baik ya diolah sebisanya ya. Ada di kulkas dikasih air soalnya. Daripada mubazirkan, lebih baik diolah. Ini jadi enak malah. Boleh dijadikan ide jualan ya teman-teman, enak, sehat. Kalau nggak ada madu, boleh dengan sirup sirup rasa melon ya. Ini aku bikin yang gede satu untuk Ayi. Ini yang besar untuk Ayi nih. Kita buka apinya sedikit. Kalau tangannya nggak ingin belepotan, kasih minyak ya teman-teman. Kasih minyak atau kasih tepung ya. Boleh juga dibikin apa bolu ya. Ini kalau musim dingin soalnya di sini, aduh saya nggak kuat kalau makan yang adem-adem itu, perutnya nggak mau. Jadi saya mikir aja, duh ini diapakan melon. Kalau dikasih nggak mungkin dibilang nggak mau kan. Kalau dikasih air terus kita juga, dia juga nggak kemakan, terlalu banyak beli buah kali ya sasarannya saya. Tapi alhamdulillah kan teman-teman, daripada beli ada rizkinya datang. Nah, jadi 8 teman-teman, setengah melon ya, tapi nggak terlalu besar melonnya, sebesar kira-kira sebesar apa ya, kelapa gading merenan.
Kalau di Indonesia ya males gini-gini dibikin es aja kalau di Indonesia cuacanya panas. Banyak kerjaan katanya, nggak usah lah dibikin minuman. Ini makan aja langsung dipotong-potong. Saya kemarin coba teman-teman makan ya, aduh nggak mau lah, langsung kayak pie gitu, malamnya nggak bisa tidur. Ya namanya juga kalau perut udah bermasalah kan, kayak kayak ada gastrik gitu. Keju parutnya ya seperempatnya aja. Atau kalau ada mozzarella lebih bagus. Kalau yang doyan, tapi nggak doyan ya susah juga. Kadang ada yang doyan keju, kadang ada yang nggak doyan kan. Nah, ini yang terakhir satu lagi. Wah, aku bagian tempat dong. Tempatnya wis luber euy. Kita numpang sini aja dulu. Ini tepung rotinya eman-eman ya. Kita letak sini aja. Oke, boleh cuci tangan dulu lah. Kalau takutnya hangus, mudah-mudahan enggak ya. Oh enggak ya. Masih bulat-bulat ya ini belum dibalik. Balik hangus sedikit apa? Aku teman ke bagian tempat teman-teman. Satu ini. Waduh. Tunggu sampai ngerekes dulu ya, baru diangkat. Nenek tidur karena musim dingin kan, mau dikeluarkan juga suka ini megap-megap, biarin aja. Nanti paling saya keluarkan sebentar, suapi makan, tambahkan masuk lagi, gitu-gitu aja kalau orang tua. Kita yang jaga ya, kita tahu taktiknya seperti apa kan ya teman-teman, sembarangan. Kalau musim dingin ini harus hati-hati ya. Nah, ini dah nih. Tapi saya pengen kerenyes, pengen keras gitu. Mana ya?
Atasnya nanti boleh dikasih topping ya, kalau yang rajin kasih coklat. Saya enggak lah, ini udah manis ini. Kasih apa, susu SKM, boleh coklat. Apple juga boleh dibuat kayak gini, daripada membajir kan, kalau banyak buah-buahan itu kita yang tidak konsumsi es lah pokoknya. Saya sekarang es-esan udah berhenti lah teman-teman, sejak ada COVID itu. Yang ini udah agak garing ya, mau saya letak di piring sini. Oh. Gak apa-apa, agak kecoklatan gini, bukan hangus ya teman-teman, ini enak. Karena saya pengen kertas gitu pas dikonsumsi. Tuh, mul. Oke teman-teman, selesailah sudah pekerjaanku. Nah ini dia olahan dari melon. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Nih, coba aku icip-icip dulu sebentar ya. Ini ya teman-teman, nanti boleh kasih topping ya kalau. Wow, ini kejunya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak. Keju. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Oh, enak sekali. Assalamualaikum, bye-bye.